Mama, mati. Trot, Allah, mah bisa langsung aktif. Ih, langsung aktif mananya, gila, buset kombonya ampuh anjir. Sumpah itu kombonya gede benar, itu terbang langsung nyedap anjir. 12. Cakrek bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bro. Oke, kali ini aku bakalan bikin gameplay card baru S plus Valentine Naomi. Dan tentunya bukan pakai akun sendiri, karena cuma ngejar pakai minion aja ya. Dan kali ini aku bakalan pakai akunnya Mas Dimas Adila Sono. Nah, untuk skill card barunya ini, itu helm 53% plus 10% ketika pakai gaji banyak, ketambahan 80% defense, skill pindah paksa, dan skill tangkap. Nah, ini skill baru ya. Skill tangkap itu kayak Nirdol dan palangnya Rikariko dan Chill guys. Nah, untuk skill keduanya, saat tiba di lemaku dan auto construct, 90% Olympic kayak Jekyll sama Frey. Bedanya di sini nggak ada anti defense-nya guys. Nah, adanya ketambahan 50% super overcharge. Nah, sedangkan untuk buff-nya mana? Buff-nya ini 90% pindah ke start kayak cutting kayak Venus. Ketambahannya saat tiba di lane makmu dan bangun 50% langsung pindah ke blok sudut. Jadi kayak Dark Eolin itu ya. Nah, nanti aku bakalan pakai apa ya? Set macam-macam, fast win, main cepat. Dan gak cuma pakai akunnya Mas Dimas guys, aku bakalan pakai akunnya Mas Lucky juga, karena di sana ada apa ya, set pendant yang mungkin di sini belum ada. Oke, langsung aja kita menuju ke akunnya Om Lucky lagi nih. Oke, dan ini adalah penampakan dari akunnya Mas Lakimi. Nah, jadi di opening akunnya Mas Lakimi ini, aku bikin setelah bikin gameplay pakai akunnya Mas Dimas, guys. Dan ternyata skill Golden Ball itu bentrok sama buff-nya Naomi ini yang ketika nemplok ke lemak pindah ke blok sudut. Nah, jadi yang aktif itu cuma Golden Ball-nya. Makanya ketika aku bikin gameplay pakai akunnya Mas Lakim ini, aku gak pakai Golden Ball, guys. Dan aku nemuin set pendant yang paling mantap anjing, guys. Mantap anjing, pakai set kayak gini bisa serang bertubi-tubi lawan. Gila, pokoknya tonton sampai habis, dan nanti di akhir video ada kejutan, guys. Makanya tonton sampai habis, mudah-mudahan menghibur kalian semua. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dislike juga nggak apa-apa. Jangan klik bos. Oke, di gameplay kali ini kita ketemu Farm GG Miss 47. Siap. Aduh, bawa shield drone lagi. Gak usah. Ini gak aktif kah Olympic-nya? Apa gak bisa kalau lewat dari sini guys? Double 12. Aduh, cuma segitu. Oke. Mantap, spaceship-nya yang aktif. Pindah ke areaku. Hah, taruh mana sih? Sini. Oke, ketukar. Gak apa-apa. Kita pindah sini guys. Gak usah. Aduh. Oke, kita main fast win aja ya. Karena bapak susunan mainnya gini, langsung mate dia guys. Dia punya skill tendang lagi. Aduh, susah aja. Oke, ngegrot. Anjir, lupa bangsat. Lupa kalau kesini, anjir. Hah, 10. Ah, malah 12. Oke, double, kita menang guys. Meskipun dia punya skill drone, mati kau. Sini. Iya. Oke, nggak jadi. Kita sedot lagi, 1. Mati. Kita jalan lagi, kita ambil 10, double lagi bos. Oke, nggak apa-apa, nggak double. Pindah ke area aku, kita pindah sini. Pindah ke area aku 2 kali. Ah, mantap. Udah, kita menang guys. Kita sadot. Kurung menang. Kurung. Nyoh. Sobek. Trot. Alah, langsung menyerah guys. Haha. Fast win kan? Oke, lanjut ke gameplay berikutnya. Halo. Jika kamu tak perlu berdaya kelahanan, saya akan menang. Kopi. Oke, kita lanjut lagi setelah barusan kurang berasa ya. Karena baru sebentar, ya tahu sendiri lah kalau sebentar tuh kurang enak kan guys. Oke, yang aktif spaceship. Taruh sini aja. Ketemu, weh, apa ini? Anjir, bawa pendam lah, nah sini. Aduh, kenapa ketulis woi? Oke, dia make kopi-kopi. Anjir, dia punya skill tendang kan? Mati gue anjir. Oh, bagus, ke situ.
mati. Trot, Allah mah bisa langsung aktif. Ih, langsung aktif panennya gila, buset kombonya ampuh anjir. Sumpah itu kombonya gede bener, itu terbang langsung nyedap anjir. Sumpah, sumpah. Cowok gue emosi anjir. Double 4. Ah, kenapa kagak double sih? Spesif. Oke, pindah ke area sudut. Ah, bagus. Taruh sini. Anjir. Sini. Pindah ke area aku sini kau anjing. Mampus kau sekarang. Astaga, kurung. Astagfirullah, ini ngeselin lah. 50 jancok, besar banget lu. Kita taruh kepencet kan jadinya. Salah. Ih, sumpah lo, susah bener, Pak. Aduh, double 2. Oke. Oke, pindah ke blok sudut. Anjir, anjir. Sini, kita ambil double 12. Bagus. Pindah ke area aku, kita pindah sini. Taruh sini. Sadap. Astagfirullah, ini gimana ngalahinnya, kampang? Kita pindah ke sini lagi. Masa iya, defense-nya aktif mulu. Nyok. Mampus, kurung. Srot, astagfirullah, aktif, eh. Kagak sobek. Sobek, bagus, bagus. Akhirnya bisa menang, guys. Gila, itu pendang laktat berapa persen bisa aktif mulu loh. Sumpah, sumpah. Oke, kita lanjut, guys. Ganti set ya. Kali ini ketemu Nadia, anjing lu kontol goblok. Astagfirullah. Bang, jangan kasar-kasar lah, Bang. Oke, ketemu Golden Karen dan di sini aku bawa ini ya, tendang biar sama kayak si Golden Karen ini, guys. Punya skill tendang. Oke, mantap habis. Oke, jalan terus. Bagus. Alhamdulillah. Ah, buset, bisa aktif semua itu. Ih. Double. Oke, kita langsung bunuh aja, guys. Pindah satu line, spesif aktif. Oke, yang aktif itu pindah ke blok sudut. Srot, bagus. Kagak ya? Sini. Oh, aktif gun. Pindah ke area aku. Menang, Pak. Sedap. Anjir, gratis, anjir. Sup. Oke, kita lari ke sini. 9. Alah, kok malah keturi sih, buat apa, Bang? Oke. Loh, kok mau main PPL ya, Bang? Bendera doang, double 12. Sini. Kok kagak aktif itu 90%-nya, Cok? Double 12. Tendang, crot, mamam. Kok keturi lu, ih? Gini banget sih. Sini. Gak apa-apa lah, masih jatuh sih, gak apa-apa lah. Sumpah, ngeselin banget ini. 7, bagus. Mampus, kesini. Sini. Ah, sini. Ada aja yang bikin kesel gitu loh. Dia bisa win loh. Anjir, jadi landmark. Aduh, ini. Aduh. Bisa gitu loh. Ih, double 2 nih. Mampus. Jangan aktif. Gak bisa. Bagus, gak bisa. Sebelum menang, sebelum kalah kita kesini. Kenapa double 12? Double 10 lu. Kenapa kagak pindah sih? Tendang. Crot, mampus. Bagus ke situ tuh. Nah, pindah ke area aku. Gak usah. Kena kau bayar. Bayar kau anjing. Sobek. Bagus. Oke. Pindah ke sini. Kita taruh sini. Kita serang lagi. Sadar. Gak jadi kalah. Hampir kena TTL anjing. Oke. Kita lanjut ke gameplay berikutnya. Kita ganti akun punyanya Om Lucky Me. Lucky Me. Punya GC Lucky Me. Dengan susunan pedang kayak gini kita bisa attack bertubi-tubi, guys. Apalagi kalau kita punya kota landmark satu lane. Sumpah GG habis, guys. Kenapa kagak aktif anjir? Kenapa malah kesini loh? Oke, pindah ke blok sudut. Bagus, sini. Bentar lah, teleponnya ganggu aja anjir. Kita pindah ke sini. Pindah satu lane, kita pindah ke sini. Bagus, aktif.
Waduh, anjir bawa ini mikir. Apik number 1 GG. Oke, bawa red monster jir. Aduh, mati gua, Cok. Piye? Jam 12. Oke, kita ambil dapat 12, guys. Mantap. Pindahnya ke sini aja. Oke, kita bangun sebanyak-banyaknya. Blok sudut. Allah, double 12, bagus. Nah, ini baru kita serang, guys. Pindah ke area aku. HP aktif. Masuk kagak. Oh, bagus. Ah, sini. Dia bawa helm defense enggak? Aduh, bahaya. Sini. Yo, HP yo. Astagfirullah, nge-grot lagi loh. 3. Oke, ajar lagi, guys. Nah. Sini. Andai si Lulubel ada di sini ya, 4 blok dari situ. GG pasti kita. Pindah lagi. Nah, kita pindahnya ke sini, siapa tahu aktif. Spesif, bagus. Nih. Eh, Gobri, kenapa ke situ? Kenapa kagak ke sini sih? Astagfirullah. Oke, habis ini kita tinggal penyerangan, guys. Waduh, dia punya spider ke situ ya. Oke. Ah. Oke. Double 2. Oke. Bagus, bagus, bagus. Pindah ke blok sudut lagi. Helm defense tinggal satu. Loh. Kok gak ada sih? Perasaan tadi udah HP kan, bro? Perasaan tadi udah HP lo aktif lo. Udah kayak gitu aja terus. Jadi, Golden Ball itu bentrok ya sama skillnya, sama buffnya Naomi. Please, double lah. Kenapa kagak double-double sih? Hah, sini. Oke, pindah ke blok sudut, mantap. Sini. Ah, mamam kena. Mampus kau, habis kau. Pindah ke blok sudut. Ah, bagus. Pindah ke areaku. Kita pindahnya ke sini aja. Manet. Bagus. Sini. Eh, kena lagi. Perasaan ada dua. Oh, iya. Bug visual, guys. Bug visual apa bukan sih? Asli gua bingung. Ah, nanti lihat apa ya? Record ulangnya nanti pas edit. Lihat ya. Itu tadi kok gak aktif atau boncos atau gimana? Atau Lulubel udah punya shield ya? Ah, bodo amat deh. Lanjut. Ah. Kali ini ketemu minion biasa ya, versi biasa. Oke. Jadi kita pakai susunan pilihan kayak gini lagi karena bisa serang bertubi-tubi, guys. Kenapa? Karena ketimbang pakai Golden Ball, nanti kita enggak bisa pakai ini. Apa namanya ini, Dol? Sedangkan Golden Ball itu bentrok sama buffnya ini ya. Ketika nempel ke landmark, bisa pindah ke blok sudut itu gak bakalan aktif, guys. Jadi yang aktif ya Golden Ball-nya, pindah ke areaku. Oke, kita ambil double 12. Oke, gak apa-apa. Duduk anjir. Duduknya gak kelihatan ya anunya ya. Oke, ambil 3. Yang aktif itu pindah ke blok sudut, please. Bagus. Mantap habis. Pindah ke blok sudut sini. Sini, aktif lagi, Bun. Mantap. Pindah enggak ya? Oke. Nah, bawa shield drone, tenang aja, guys. Oke. Ayo, ke mana? Habis ini kita tinggal attack doang sih. Oke, ke situ. Oke. Ayo kemana lagi? Oke, ketukar lagi. Please double. Mantap habis. Pindah satu lagi, kita aktifin sini aja. Spesif. Oke, tinggal penyerangan nih. Tinggal penyerangan, guys. Pindah ke blok sudut, mantap. Kita pindah ke sini. Pindah ke areaku, ke sini. HP aktif. Bang. Ah, kagak aktif HP-nya, bro. Double. Bagus, masih double, guys. Bagus, HP aktif, blok sudut dong. Mantap, gila, abis anjir. Ini blok sudutnya tuh ibaratnya kayak apa ya, kayak Golden Ball, guys. Jadi lebih hemat slot bawa pendant kayak gini karena bisa bawa nirdol yang bisa begal. Nah, sobek. Oke, kagak sobek. Kita pindah ke sini lagi. Pindah satu lane. Nah, kita bisa tarik, guys. Tarik lagi, mang. Jiwa kota. Udah, pasti nyerah, guys. Kita tinggal ambil 4 lagi. Sumpah, ini combo yang paling mantap mantul deh, guys. Oke, kita lanjut ke game berikutnya. Satu kali lagi ya, pakai susunan pendant yang sama. Wah, sumpah.
Ketimbang pakai Golden Ball, lebih bagus pakai Nidor kayak gini karena skill buff-nya ini udah mewakili kayak Golden Ball, guys. Lanjut. Wah, mantap nih ketemu card baru. Wah, anjir, hoki parah. Orang Indo sih. Waduh, dia tapi bawa kayak gini, Pak. Dia bawa helm defense. Skillnya aja udah defense. Astagfirullah. Skillnya aja udah kayak gini loh. Ini mau double-double apa gimana, bro? Lu itu ada-ada aja, bro. Aduh, udah dikuasai situ lainnya ya. Tuh kan yang bakalan aktif itu Golden Ball-nya, guys. Sedangkan skill pindah ke blok sudutnya ketika tiba di lemah, itu gak bakalan aktif. Jadi menurut aku ya, mubazir aja gitu. Kita bisa bawa Nidol kan kalau kagak bawa Golden Ball. Oke. Oke. Oke, bagus. Dia ke sini, jangan pindah ke blok sudut. Ah, mantap. kagak aktif ini sidronya anjir. Double 2, bagus. Kita langsung attack aja, guys. Bisa defense-nya ada 4 atau berapa? Pindah ke blok sudut, bagus. Kita pindah ke sini. Pindah yang ke sini aja, guys. Bagus, spesifnya yang aktif. Kita serang satu kali. Oke. Double please. Alah, kenapa enggak double sih? Oke, pindah ke blok sudut please. Sumpah ini aktif mulu, jir. Pindah satu lagi, kita pindah ke sini aja. HP yakin dong. Nah, ini skill anti begalnya aktif apa kagak nih? Karena udah habis ya bentrok sepertinya, guys. Wih, tembus. Oke, enggak aktif. Mirrornya enggak aktif, guys. Oke, dia ke situ. Nah, kita tinggal ambil double 4. Nah, bagus. Keblok sudut dong. HP aktif, keblok sudut. Mantap anjing, mantap anjing. Sedot. Buset. Anjir, bisa 4 kali, cuk. Ih, gila. Bisa 4 kali, bangsa. Tapi tenang aja. Kita masih bisa pindah ke sini. Nah, mampus kau. Sumpah gua baru tahu defense bisa jadi 4 anjir. Sedot, mamam kena. Sobek, bagus. Udahlah nyerah. Sumpah itu bisa dikombo loh skillnya sama helm defense-nya loh. Ih, sumpah kagak mata habis anjir. Tapi tenang aja, set pendan yang kayak tadi bisa attack bertubi-tubi kalau kita punya landmark satu line gitu, guys. Wah, hebat. Oke, ya udah segitu aja video gameplay kali ini. Makasih buat Mas Dimas Adilaksono dan makasih buat Mas Lucky yang udah minjemin akun. Sumpah ini baru apa ya, ada pengalaman ya untuk set paling mantap anjing kayak gini, guys. Mantap anjing, susunan pedanya kayak gini. Sedangkan kita juga jadi tahu, guys, kalau dipasangin helm defense-nya jadi 4. Oke, mudah-mudahan menghibur kalian semua. Jangan lupa di like, jangan lupa di comment, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di dislike juga kalau kalian emang gak suka. Jangan klik bos.